Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta menyalurkan paket daging kurban kepada 900 warga Kecamatan Pademangan, Jumat 30 Juni 2023. Acara bertema Jakarta Berkurban tersebut menjadi momentum saling berbagi bagi sesama. Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengartikan Idul Adha merupakan suatu momentum sesama untuk saling berbagi. Momentum ini tentunya selalu menghadirkan kegembiraan tanpa melihat strata sosial melalui daging kurban yang dibagikan. Daging kurban yang dibagikan merata tidak melihat orang itu kaya atau prasejahtera. Semua bergembira menerimanya karena itulah Idul Adha menjadi salah satu momentum sesama untuk saling berbagi. Kata Ali Maulana Hakim saat ditemui dalam acara Jakarta Berkorban di kantor Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat 30 Juni 2023. Ali mengucapkan terima kasih kepada Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta yang telah memilih Kecamatan Pademangan sebagai salah satu titik penyaluran daging kurban. Ucapan terima kasih juga disampaikannya kepada pemangku kepentingan atau stakeholder yang telah memberikan bantuan hewan kurban yang mempercayai kepada Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.